سيدنا النبي قارون. وجميل وجميل. Apa yang bikin saya kuat? Doa daripada jamaah. Gak usah bela saya, gak usah juga bawa mobil saya bawa sendiri. Tadi karena Pak Bupati larang. Kalau saya bawa sendiri juga, mungkin lebih cepat dari patwal tadi. Iya Pak, sampai bunyi-bunyi ban saya. Pernah ada pengurus masjid ikut saya. Udah Ustaz, saya naik di mobilmu. Oke, karena buru-buru, cepat-cepat. Begitu tiba di masjid, gak bisa dikasih bangun. Kenapa ini Haji Zakaria ini? Coba angkat dulu. Rupa-rupanya jantungan karena mau bisa. Dia yang berteriak kesat ketakutan. Allahu Akbar. Rupa-rupanya sudah tak kancing di mobil begini. Saya bilang angkat dulu, sudah bawa busa di mulut . Hah? Sudah keluar putih di sini Bu. Allahu Akbar. Hampir lewat Haji Zakaria. Kenapa? Oh gitu dia siuman sadar. Kenapa Ji? Aduh, terlalu laju Ustaz. Nah itu. Ayo, ada yang mau ikut? Mari coba dulu lah. Hah? Mobil saya itu catnya sudah bukan cat mobil. Baru kemarin pecah talang airnya. Jatuh di jurang kami bertiga. Tapi anehnya setiap kali jatuh di jurang, tabrakan, tidak ada luka biar sepotong. Alhamdulillah. Doa jamaah. Karena mengantuk saya. Sementara bawa mobil. Bangun Pak, bangun istri saya. Bangun Pak. Sudah miring-miring mobil, singgah dulu. Singgah pompa bensin. Ini pompa bensin saya nggak tahu yang punya mus atau kap. Hah? Mampir pompa bensin nggak tahu yang miliknya, ownernya mus atau kap. Ini kalau kap yang punya, pernah terjadi ban dia bolong, dia tusuk dengan pisau. Bangun pagi orang kasih tahu, Pak mobilnya bannya sudah empat-empat ditusuk pakai pisau. Hah? Ada tulisan lagi di sini, das apa di depan kap mobil. Keluar dari kampung kami jika kau ingin hidup. Wow, ancaman. Siapa lagi kalau bukan kapil? Apakah saya lapor ban mobil? Enggak, enggak. Panggil orang dealer, saya telepon, lihat di Google. Oh ini kontak operasional bengkel 24 jam. Telepon Toyota, datang bawa ban, ganti. Begitu lihat saya. Ini Ustadz Yaya ya? Iya, gratis Tuhan, Alhamdulillah. Warung makan, duduk-duduk, makan bakso, makan ikan bakar, orang selfie-selfie, Ustadz Yaya ya? Ya, boleh foto Ustadz? Boleh. Begitu habis makan, udah Ustadz, sudah selesai, Alhamdulillah. Di mana-mana gratis jadi Ustadz ini. Oh, jangan harap saya mau kembali ke kafir lagi, enggak lah ya. Amin ya Rabbal. Sampai mati cintaku hanya kepada Islam. Kendati menderita, kendati sakit, mengantuk, celaka di jalan, mati sekali. Rindu melihat mana wajah Muhammad. Cepat melihat mana wajah. Ya Allah. Kalau hanya harta jabat, Allahu Akbar. Tidak pernah saya merasakan iman. Tidak pernah. Karena di sana itu palsu semua, penuh dengan topeng dan dusta. Ini yang asli. Bayangkan puluhan tahun berkendaraan. Mendengar nama Muhammad. Baca Al-Quran, menghafal hadis. Kapan aku jumpa ya Rasul? Kapan? Sepertinya hidup ini sudah gak ada arti bagi saya. Sudah gak ada arti bagi saya hidup ini. Makanya tidak berpikir tentang God watun fisabilillahi aurohautun hoirun minan dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, God watun fisabilillah, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Beda. Saya akan perjuangkan, percayalah Pak Bupati, seluruh jamaah,
percayalah, keislaman kami ini tidak akan pernah main-main. Kami mempertaruhkan nyawa dan diri kami ini, mewakafkan seluruhnya di jalan dakwah fisabilillah. Sayang saya kepada umat. Saya kunjungi umat sampai ke desa-desa, pulau-pulau, gunung-gunung untuk bersilaturahmi dengan kami. Atas izin Allah kami berjumpa. Dan dengan Pak Bupati pun saya tak pernah tahu Pak Bupati. Pak Bupati kemarin ketemu saya di pesantren, kejar saya sampai di hotel. Mana ada pejabat yang rendah begini, rendah hati. Allahu Akbar. Kita paksakan beliau supaya ke depan sana bisa menjadi gubernur. Gubernur Jambi. Saya ini bukan tak pernah bicara politik dengan beliau dan jarang bicara, hanya dua kali di pesantren dan sekarang. Itu pun terbatas. Sebentar juga habis ceramah ini saya mau pulang, buru-buru ke Palembang. Nanti saya bilang cepat pulang Pak, pakaian ini terhambur kotor semua, tinggal ini yang bersih Pak Bupati. Tapi jangan terlalu rapat juga Pak, karena memang agak kotor-kotor sedikit sorban ini, agak bau keringat. Percayalah ini keringat dakwah, akan nanti jadi saksi di sana. Allahu Akbar. Inilah harus terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu luar biasa. Saya tidak bisa gambarkan bagaimana kecintaan kami terhadap Islam ini. Anak-anak saya pun kuliah dengan baik, tidak terganggu. Padahal jarang saya nasihati, jarang saya lihat. Satu saya pesan kepada anak saya, ayah tinggalkan kamu nak, jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Itu saja